Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, gimana kabarnya? Sedang siap-siap mau menjemput rezeki tentunya. Maka jangan lupa bahwa apapun pekerjaan kita, mau di pasar, mau di kantor, di jalanan, maka sesungguhnya yang kita kejar adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 11. Qul ma 'indallahi khairu minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada perniagaan dan permainan. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jangan menjadi orang-orang yang dikisahkan dalam ayat tersebut. Ketika sedang mendengarkan khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba lewatlah segerombolan orang-orang yang menawarkan permainan dan perdagangan. Lalu kemudian mereka berpaling meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kepada kelompok tersebut. Maka turunlah ayat ini. Jangan sampai rezeki kita menjadi fata morgana, menjadi semu karena kelalaian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jadikan rezeki kita lebih barokah dengan tetap kita beribadah kepada Allah, tetap optimis, lanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.